dari kehampaan yang tak ada, dari kosong yang tak retak. Setiap kita dilahirkan sebagai sebuah entitas yang berpijak. Hidup bermula ketika kita sadar bahwa kita berpijak. Hidup bermula ketika kita sadar bahwa kita hidup. Tak ada yang diam dalam kehidupan. Segala sesuatu, termasuk kita, bergerak. Maka sampailah hidup kepada maknanya sebagai sebuah perjalanan. Akan ada sebuah langkah, dan langkah selanjutnya. Hidup menjadi serangkaian langkah, sebuah perjalanan penuh mungkin dan tiba-tiba. Kita bisa memilih alur dan jalur perjalanan, tapi tujuan telah ditetapkan. Sebab hanya ada satu tujuan, dan tak ada pilihan. Langkah yang telah tertoreh tak lantas hilang. Itulah mengapa ada kenang-kenangan. Mengapa ada abu-abu masa lalu, pelangi masa kini, dan putih masa depan. Itulah mengapa waktu memiliki warna. Di titik ini, hidup adalah merajahkan jejak demi nostalgia yang kelak. Sebab hidup adalah perjalanan untuk kembali, selepas langkah-langkah yang tertaruh dan diberi arti. Akan ada sebuah titik balik, di mana jejak yang terserak akan dipungut kembali, dibenahi menjadi sepi. Yang kita lakukan adalah pulang kepada kehampaan yang pertama, pada kosong yang mulai.